Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Dress ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang benih padi. Nah, padi ini juga menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan ya di Indonesia, karena bahan pangan utama di Indonesia itu adalah nasi. Nah, mungkin bagi juragan yang belum pernah menanam padi atau baru mau mulai, mungkin agak sedikit kebingungan dengan memilih benih padi yang unggul atau yang terbaik. Saya akan menyarankan satu benih padi yang menurut saya ini unggul, yaitu benih padi hibrida Intan 602. Benih ini diproduksi oleh Cap Kapal Terbang ya juragan, dengan kriteria tanaman kokoh dengan karakter batang tanaman cukup besar dan kuat sehingga tidak mudah roboh. Tinggi tanaman sekitar 109 cm. Di samping tanaman yang kokoh, benih ini juga tahan terhadap penyakit juragan, contohnya penyakit blas dan hawar daun bakteri yang sering merugikan petani dan menjadi penyakit utama yang sering menyerang tanaman padi. Untuk kriteria daun benderanya tegak, tinggi sehingga mampu menahan burung tidak masuk ke dalam tanaman juragan, jadi aman ya dari serangan burung. Untuk malainya sendiri juga panjang juragan, jumlah bulirnya dalam satu malai mencapai 230 bulir atau lebih, dari pangkal hingga ujung malai terisi penuh. Untuk usia panen juga relatif sedang juragan, berkisar 114 hari setelah semai. Nah, ini biasanya yang ditanyakan untuk produktivitasnya gimana juragan, apakah bagus atau kurang. Nah, menurut saya untuk produktivitasnya sendiri juga sangat tinggi juragan. Rata-rata hasil yang dapat dicapainya sekitar 9,17 ton per hektarnya. Nah, sedangkan potensi hasilnya mencapai 11,93 ton per hektarnya, jadi hampir 12 ton juragan. Nah, untuk tingkat rendemennya sendiri juga yang dihasilkan tinggi juragan. Gabah cukup bersih dan bentuk yang disukai pasar atau pedagang. Beras yang dihasilkan juga cukup tinggi dengan rendemen mencapai 66% juragan. Untuk berasnya juga bersih, bening, dan jika sudah dimasak, nasi akan terasa enak dan wangi juragan. Nah, untuk penjelasan dari benih padi hibrida Intan 602 ini sekian saja juragan. Jadi untuk keunggulannya dari benih ini yang bisa digarisbawahi adalah benih ini tahan terhadap penyakit blas dan hawar daun bakteri juragan. Ini menjadi salah satu penyakit utama yang kerap dialami petani saat menanam padi ya. Dan juga untuk hasil per hektarnya sendiri ini juga sangat tinggi juragan. Jadi tidak ada salahnya juragan mencoba benih padi ini jika juragan mau menanam padi, baru mau memulai menanam padi ya juragan. Untuk tingkat rendemennya juga sangat bagus dan di pasar juga mudah diterima juragan. Jadi sudah ada pasarannya, nanti tidak usah bingung juragan mau memasarkannya, wah ini benihnya kurang laku ternyata. Nah, jangan khawatir, kalau Intan ini benihnya sudah laku di pasaran juragan, jadi sudah ada peminatnya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu juragan penjelasan dari saya. Jika juragan berminat bisa langsung hubungi kami via WhatsApp ya, nomor saya taruh di deskripsi seperti biasa, atau bisa kunjungi juga tokodress.com. di sana produk sudah lengkap, tinggal klik order dan nanti barang sudah sampai di rumah juragan, jadi tidak usah keluar ya juragan. Oke, sekian video dari saya juragan. Jika ada kesalahan kata yang disengaja atau yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di video berikutnya.